Welcome back to Kiwigo. Dan langsung aja kita panggil aja. Gak usah lama-lama lagi karena kita juga udah gak sabar nih mau ngobrol-ngobrol barengan sama Cangcuters. Masih jauh. Halo, apa kabar bro? Selamat datang. Di mana sih? Di nikahan nih. Di kondangan. Di kondangan. Kok selamat apa? Gua di mana? Di mana nikahan? Siap. Banget. Gila deh, udah lama banget gue main gak liat kalian. Kemana masa aja sih? Apa? Kemana aja? Biasa tapa. Di gunung gue. Bertapa? Bertapa dulu. Jadi datang ya. Dengan ilham. Dengan mukanya sangat segar semuanya. Oh, pas banget. Muka gak pernah ini ya, gak pernah apa begadang lagi ya? Tidurnya cukup banget. Tidurnya cukup. Ya, cukup banget. Sekarang apa namanya jadi band sehat. Oh, band sehat. Emang dulu gak sehat. Jadi Cangcuters. Ya. WhatsApp nih, kalian datang dengan album baru? Yes. Apa albumnya nih? Nama albumnya adalah Binauralis. Binauralis? Apa tuh artinya? Nuhun apa nih? Binauralis. Apa itu binaural? Artinya dari kata binaural. Binaural gitu. Jadi dia kita ambil dari kata binaural yang artinya apa ya? Mendengar secara stereo, dua telinga gitu. Oh. Jadi gini. Binauralis itu adalah album kedua dari trilogi yang kita bikin. Album sebelumnya judulnya Visualis, visual, lihat. Lihat. Yang oh, sekarang Binauralis. Baru mendengar. Nah. Jadi kalian udah berapa tahun ya Cangcuters? Baru 13. Wah baru 13 bulan. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Ya, tahun ini mau 13. Tahun ini 13 tahun men. Ya. Luar biasa men. Terus masih banyak yang mau 13. Tapi untuk mencapai angka 13 itu gak gampang. Oh, iya sih. Lu ya, pasti udah angka 13 ya. Iya, angka 13. Jatuh bangun ya, gitu. Nah, gimana caranya lu tetap ada di dunia ini dan terus dunia bisa berjalan gitu. Ini kayaknya takdir deh. Enggak maksudnya dunia musik itu urusan musik. Doain mati. Bukan, sebenarnya dunia musik. Dunia musik, oh, dunia musik. Ya. Kan kalian juga sempat acting kan? Iya. Nah, itu kan kalian banyak tuh. Sekarang juga lagi acting. Wow. Oh, lagi, jujur sekali. Ini lagi acting ya? Anda siapa yang ngomong sama kalian? Oh iya. Oh, gak ada main mas. Kalau ngomong harus kesini. Nih, ngomong iya kesini. Jadi kayak akrab gitu ya. Apa ini yang kalian lakukan itu, ya? Itu ceritanya itu, apa ya... yang bikin kita tetap. Enggak kan banyak juga band yang setelah berapa tahun mereka bubar. Sebenarnya gini loh, harusnya itu pertanyaan yang ditanyakan sama band yang udah bubar. Enggak, maksudnya gini. Betul ya, jadi ada alasan ya. Kalau udah bubar ngapain gue bawa ke sini? Karena gini, karena yang namanya band bubar itu ibarat kalau keluarga pisah. Jadi kita enggak pernah tahu, kita tidak pernah menginginkan kan sebetulnya dari awal. Kita tidak ada pernah ada ke rencana atau maksud tertentu. Tapi kalau misalnya band sudah bubar, kita bisa tahu kenapa sih lu bubar? Gara-gara gini. Oh, jadi kita bisa menghindari itu gitu. Kalau kita sih sebenarnya selama ini jalan aja. Biasa, enggak ada yang gitu. Itulah kekompakan, berarti komunikasi dan kekompakan yang ada. Sama satu lagi apa? KPR. Apa tuh? KPR kredit. Oh, kredit. Jadi ya, mengikat. Jadi mengikat. Jadi sekarang mikir-mikir kalau kita mau bubar, itu ntar nggak bisa bayar kredit. Ada cicilan. Ya, cicilan. Sama kayak gue. Ya, lagi. Ya, cicilan. Gitu. Oke, Cuber. Sekarang waktunya Cupek. Kita ada fakta-fakta seru tentang Cangcuters. Silakan, hajar sel. Pertanyaan pertama, apakah? Gak gitu. Betul. Sebelum bergabung dengan Cangcuters, Kibil dan Erik, kamu pernah satu band dengan band yang kita tidak bisa sebutkan, yaitu Noah. Weh, gak bisa sebutin, Pak. Yeah. Maksudnya dengan Ariel. Dengan Ariel dan Uki, iya, betul. Pada dari SMP sampai SMA kelas 1. Oh, oke. Okay. Dari SMP udah bareng sama Ariel. Luar biasa. Oh, edan. Ya, iya. Terus kenapa? Kebetulan aja. Gak mah. Ternyata satu sekolah. Faedahnya apa ya? Gak ada. Jadi project The Cangcuters ini adalah project rival waktu itu. Ketika Kibil dan Erik tidak diajak ke Peter Pan kan. Oh gitu, luar biasa ya. Emang aja bikin rival. Ya itu pecah kopi maksudnya. Oke, single selanjutnya nih setelah Bentrok Sinyal, apa yang akan dirilis? Belum tahu. Judulnya belum tahu. Oh, judulnya belum tahu. Emang benar. Ya, sekarang kan karena Bentrok Sinyal baru rilis bulan Desember kemarin. Ya, ini masih dalam rangkaian promoin Bentrok Sinyal dulu lah. Supaya kalian ngepromoin si album Binauralis ini yang udah bisa di-download dari ya semua streaming media lah gitu. Oke. Oke, kalau gitu Cangcuters, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses terus.
Anda sebentar lagi boleh pulang. Iya. Sebenarnya harus perform dulu. Iya, tapi sebelum pulang perform dulu. Ya, belum perform kan? Ambil lagi dong. Iya. Perform dulu ya. Tapi thank you so much. Siapa yang ngangkat dong jadi nanti kita ngangkat segampang lu pokoknya perform aja lah pokoknya. Tapi thank you so much, albumnya sukses terus. Oke. Main-main lagi ke Cubicle, main-main lagi ke sini. Oh iya, siap. Yes, terima kasih, silakan. Boleh, ini siap-siap dulu. Ya. Ini gua kalian bawa pulang. Boleh, boleh bawa pulang aja, bawa pulang. Oke, enggak apa-apa. Ya, siap-siapnya di sana. Siap-siap, Pak. Saya ambil ampli, Pak. Amplinya belum. Drumnya memang di sini tapi siap-siapnya di sana ya gitu. Lumayan sih. Aduh. Oke, Kyu berseru banget ya. Itulah Changcuter saya enggak pernah senyum gitu kalau ketemu mereka. Tapi Kyu seperti biasa. Ini karena mereka seru banget, kita mau bikin challenge-nya masih berbau-bau Changcuter juga. Apa, Sel? Iya. Jangan lupa mengirimkan foto dan di-upload di Instagram apa fotonya bergaya Changcuters dengan teman-teman kamu. Betul. Yaitu Qubers-Qubers yang lain. Changcuters gayanya gimana tuh kayak gitu. Dengan skinny jeansnya, rambut bobnya lah kayak ya, gitu. Ya bebas pokoknya. Yang paling mirip nanti akan menangin iPhone 6. Jangan lupa di-tag ke @netmediatama dan juga @cubicle_id pakai hashtagnya Cubicle dan Cube Challenge. Betul. Dan menang mendapatkan iPhone 6. Dan inilah pemenang minggu lalu. Ini dia. Nih. Oke, jangan lupa nonton Cubicle setiap hari Minggu jam 12:30 malam. Hanya di Net TV. Dan langsung aja kita lihat nih dia. Changcuters! Berkali-kali ku menatap ponselku lagi, menanti-nanti mana balasan yang ku cari.